Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian dari kita memang tidak asing lagi jika mendengar kata Illuminati. Asal-muasal Illuminati sangatlah mengerikan. Mereka sebagai pembantai kaum religius, kemudian Illuminati menjadi suatu organisasi rahasia selama berabad-abad lamanya. Namun kini, di era digital dan internet, organisasi itu sudah banyak yang mengetahuinya. Sedikit yang mengetahui bahwa Illuminati adalah propaganda Yahudi untuk menguasai dunia melalui sendi-sendi kehidupan. Yahudi merancangnya sedemikian rupa hingga mampu mengadu domba seluruh dunia dengan utak-atik agama, ras, pemerintahan, dan lainnya. Illuminati adalah nama yang diberikan kepada beberapa kelompok rahasia yang didirikan oleh Adam Weishaupt pada tanggal 1 Mei 1776. Illuminati menjadi banyak digunakan untuk menunjukkan organisasi persekongkolan yang dipercaya mendalangi dan mengendalikan berbagai peristiwa di dunia melalui pemerintahan dan korporasi untuk mendirikan tatanan dunia baru. Awalnya Illuminati berasal dari beberapa pasukan berkuda, penyembah iblis atau biasa disebut satanik, yang membantai habis umat beragama Islam dan Nasrani di Yerusalem. Namun setelah berkuasa di sana, mereka pindah ke Skotlandia dan berhasil menduduki kekuasaan di sana hingga menjadi bangsawan. Saat di Skotlandia, mereka berperang melawan kerajaan Inggris yang dimenangkan pasukan iblis. Karena kemenangan itulah, Inggris menjadi sasaran penyebaran keturunan penyembah iblis ini. Di sanalah mereka mulai berkembang pesat melalui pernikahan Raja Inggris, lalu mereka membentuk organisasi baru bernama Freemason. Akhirnya seluruh dewan, pengusaha-pengusaha besar, bahkan sampai turunan kerajaan di Inggris adalah turunan Freemason yang berawal dari penyembah iblis. Kelompok mereka akhirnya semakin besar, berpengaruh, dan membuat induk organisasi baru yang lebih besar di atas Freemason, seperti kita kenal sebagai kelompok perkumpulan rahasia Illuminati. Kemudian mereka menggunakan simbol-simbol keluarga Fir'aun dari Mesir, berupa mata satu, Al-Sing'ai, dari Dewa Matahari, Ra, segitiga sebagai lambang piramida, bangunan yang dibuat para leluhurnya. Seperti yang kita ketahui, Illuminati merupakan pengikut dan penyembah Dajjal, berdasarkan pada simbol-simbol komunitasnya. Yang sangat terkenal adalah simbol mata satu, pentagram, segitiga piramid, Baphomet, Lucifer, satanik, tanduk setan El Diablo, dan lain-lain. Banyak turunan Illuminati dari ras Yahudi membuat ideologi Zionisme dan berhasil membentuk negara Israel dengan bantuan Inggris sebagai saudara yang mengorbankan ribuan liter darah orang Palestina atas kekejamannya. Zionisme merupakan perwujudan dari Illuminati. Hingga kini mereka tetap kejam, baik kepada orang yang beragama Islam ataupun Kristen. Yang jelas selama mereka bangsa Palestina, maka tak segan untuk dibunuh. Semenjak ideologi Zionis ada di Palestina, Yahudi dan Arab dipisahkan oleh fitnah ideologi Zionis agar ada kebencian secara terus-menerus, membuat kaum beragama terkotak-kotak, saling berperang dan terpecah belah. Dalam sejarahnya, pada beberapa tahun belakangan, kelompok ini selalu memutarbalikkan fakta. Misalnya saja pada zaman Nazi Jerman, Yahudi selalu menyalahkan bahwa Nazi Jerman yang menghancurkan mereka. Padahal yang terjadi sebenarnya, Jerman akan dikuasai oleh Yahudi dengan mengontrol kekayaan alam, keuangan, perekonomian, dan lainnya. Kemudian Hitler berencana untuk mematahkan keinginan Yahudi. Namun akibatnya, Hitler mengalami kekalahan karena dikeroyok.